balik lagi di channel gue, Vincent Sarimedia. Oke, kali ini gue berada di Damastiker. Ini dia di daerah Pondokopi, Jakarta. Dan kali ini gue mau lagi-lagi mau ngeracun si Silvi atau pecek gue. Jadi gue mau masang stiker semacam karbon kevlar. Bahannya tuh kayak gini, ini bahannya tuh cukup tebal banget. Nah, ini lagi proses pengerjaannya. Rencananya mau gue pasang stiker itu spakbor belakang, lalu bagian sini deckpad namanya ya, deckpad, terus ruang speedometer. Untuk lokasinya nanti gue cantumin di deskripsi. Oke, oke teman-teman, udah jadi nih yang spakbor belakang gue. Jadi kurang lebih seperti ini, cakep. Kalau gue bilang sih cakep banget ini. Ini perbandingannya, ini gue pakai WTP, ini pakai water transfer printing, ini juga gue pakai WTP. Berhubung WTP agak mahal, jadi akhirnya gue menemukan solusi lain, yaitu gue memakai stiker. Ini hasilnya stiker rapi, rapi banget. Bahkan bisa gue bilang ini minim sambungan ya, sampai kesini-sini loh. Gurih, gurih. Nah, sekarang mau mengerjain yang deckpad samping. Oke teman-teman, sekarang pengerjaan deckpad sebelah kiri. Jadi yang sebelah kiri itu lagi dikerjain, karena yang sebelah kanan tuh sudah beres. Nah, ini yang sebelah kanan teman-teman. Cakapan hasilnya kan? Ini hasilnya rapi banget nih. Oke teman-teman, ini hasil pemasangan sebelah kiri ya. Sebelah kiri deckpad udah jadi, lalu ini hasil pemasangan behelnya. Sekarang lagi proses pengerjaan yang bagian depan. Kurang gitu jelas sih karena kondisi low light. Jadi gue juga ini mau gue pasang stiker karbon juga, ini juga sama spion sama spakbor depan. Intinya mah kurang lebih yang dof-dof aja lah. Ini ownernya sendiri, Om Jamal, yang punya Damastiker. Nanti CP-nya dia sama lokasi tokonya gue cantumin di deskripsi di bawah, oke? Oke teman-teman, sekarang lagi pengerjaan bagian speedometer ya. Jadi speedometer gue ini juga gue kasih stiker karbon. Kalau karbon di sini pertama gue ganti. Kenapa gue ganti ya? Biar lebih matching aja, karena yang warna juga beda warna gitu, jadi nggak agak rancu gitu loh. Spakbor depannya, yang bagian sininya, kuping fendernya juga gue kasih karbon. Oke teman-teman, udah beres nih pengerjaannya nih. Gua pemasangan stiker tipe karbon glossy. Jadi yang dikerjakan itu pertama spakbor belakang, cover plat nomor, lalu bagian samping footstep, sebelah kiri dan sebelah kanan juga ya, deckpad kiri kanan, lalu bagian sini apa namanya ini gua nggak tahu nih, lalu bagian speedometer ini juga gua ganti pakai stiker warna biru hybrid. Biar lebih terang aja, karena yang stiker smoke yang kemarin yang gue pasang itu ternyata agak gelap banget. Jadi kalau siang hari tuh kurang gitu jelas. Lalu bagian depan sini, bagian dasi bagian dalam. Lalu bagian sini, spakbor kiri dan kanan, PCX. Untuk pemasangannya tuh rapi banget, pengerjaannya rapi. Kurang lebih hasil pengerjaannya tuh 11-12 dengan carbon water transfer printing atau WTP di cover knalpot gue. Ini kan cover knalpot gue pakai WTP, ini WTP, WTP, WTP. Bagian CVT juga gue WTP, jadi kurang lebih hasilnya 11-12 lah. Ini cuma karena lagi debu ya, kotor, belum mau cuci, hehe. Oh ya, hampir kelupaan, behel juga gue stikerin juga. Cakep dah, hasilnya seperti ini. Ganteng maksimal cuy, ganteng maksimal. Keren. Ya, walaupun gak sehedon punyanya Jody Motovlog ya. Kalau punya Jody kan karbon kevlar asli. Oke teman-teman, jadi sudah beres semua pengerjaannya seperti yang teman-teman tadi bisa lihat. Untuk lokasinya itu di daerah Jakarta Timur, di daerah Pondokopi apa namanya ya, gue lupa. Pokoknya nanti untuk CP-nya sama link lokasinya nanti gue cantumkan di deskripsi box di bawah, oke? Okay? So far hasil pemasangannya tuh rapi banget. Oh iya, gue lupa juga ngomong, spion gue juga gue stikerin karbon. Cie, mantap lah pokoknya lah, biar ala-ala jadi motovlog HD, tapi versi pahe, iya. Oke teman-teman, sekian video gue kali ini. Jangan lupa kalian dislike, share, komen video ini. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, kalian bisa klik icon helm di pojok kiri atas. Dan buat teman-teman yang ingin menonton video gue yang lain, kalian bisa klik icon video di pojok kanan atas. Once again, terima kasih sudah menonton. My name is Vincent Sariditya. Peace out and as before. Bye. Peace.